warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih menyambung dengan bagaimana Dapur Manda melawan nih si COVID-19. Jadi kalau habis belanja, apa yang Manda lakukan? Kalau yang untuk kemasan itu Manda ler gitu 3 jam. Jadi selesai belanja jam 9 tuh baru selesai beberes tuh kira-kira jam 12. Nah, wow banget ya. Jadi memang nikmat sehat yang kita lupa sering bersyukur itu ternyata sama Allah lagi disentil. Nah, sekarang aku mau tunjukin, ini adalah food prepku yang berikutnya, yaitu setelah mencuci. Jadi aku tuh nyuci biasa, kemudian aku tiriskan begini, tuh ditiriskan. Setelah tiris, baru aku masukin tuh ke dalam Tupperware. Maaf ya, merek gitu kan. Nah, jadi kayak gini, terus aku sudah tutup. Tuh, baru aku masukin ke dalam freezer. Ya, tidak cuman daging ayam filet, tapi juga ada laut ya. Jadi udang. Kalau udang ini masih aku mau aku masak, jadi sudah aku cuci. Kemudian ini juga sudah siap aku masak karena mau aku bikin baceman ya. Nanti tungguin ya resepnya. Nah, kemudian masuk di part keduanya. Jadi ini adalah sayuran yang aku nggak bisa jumpai di Mbok Sayur. Nah, jadi terpaksanya kecuali kubis ya. Jadi kubisnya ini karena aku pengen beli aja, kebetulan habis. Jadi ini adalah yang sudah aku diamkan selama 3 jam. Jadi seperti kemasan gini, langsung aku masukin ke dalam. Kemudian untuk yang seperti ini, itu nanti aku cuci dulu menggunakan cuka apel ya. Sekarang aku mau tunjukin bagaimana aku mencucinya. Nah, ini aku mau bukain dulu semua plastik-plastik pembungkusnya begini. Tuh, aku bukain aja. Tuh, kemudian aku letakkan di tempat yang beda gitu. Ini juga diletakkan aja di tempat yang beda. Ini juga kemudian kita ganti. Nah, kita oke, kita beri air dulu. Sama kita siapin, jadi ada 2 wadah. Yang pertama adalah air, lalu kita ambil aku baru pesan cuka apel. Aku pakai dulu ini Bio Vitro. Nah, karena ini dulu tuh hampir nggak kepake ya, hampir nggak kepake. Alhamdulillah sekarang malah kepake nih. Terima kasih ya Bebio. Jadi ini aku kemarin parno gimana caranya mencuci sayur dan buah. Akhirnya aku kepikiran dikasih taunya begini. Jadi ini air segini, itu kita tambahkan cuka apelnya tuh segini, lebih dikit lagi tuh. Jadi 2 ini untuk air segini ya. Kemudian jadi ini kita sisihkan dulu tuh. Jadi ini kita sisihkan dulu. Kita fokus ke cuci ini dulu. Nah, jadi buah sayurnya kita cuci seperti ini. Kemudian kita masukkan ke nih, ke dalam cuka apel. Ini juga sama. Tuh, kita cuci dulu, baru kita masukkan ke dalam larutan yang ada cuka apelnya. Nah, kemudian sama prosesnya, kembali kita tiriskan. Nah, jadi setelah kita masukkan ke dalam cuka apel, kemudian kita tiriskan.
Nah, bismillahirrahmanirrahim, ini itu adalah jalan ikhtiar ya teman-teman. Jadi kamu bilang ya ini ikhtiarnya gitu kan, udah nggak usah banyak komplain gitu. Terus kalau yang jamur enoki, kalau aku belum mau masak, ini aku cuci aja. Jadi ini aku biarkan, memang yang terakhir adalah untuk mencuci seperti ini tuh. Terus ditiriskan juga. Kemudian nih tuh, ini aku cuci seperti ini dengan menggunakan cuka apel dan lalu ditiriskan. Terus ini airnya sesudahnya kita buang ya. Nah, setelah dibuang, ini kita tambahkan air lagi untuk mencuci jamur sampinyongnya. Nah, ini juga harus dicuci. Oh. Kemudian kita buang cucian pertamanya. Kemudian kita beri lagi satu cuka apel. Nih. Satu tutup botol aja. Kemudian kita tambahkan air dan lalu dicuci. Setelahnya sama, ini juga harus ditiriskan biar nggak busuk. Nah, seperti ini. Nah, demikian teman-teman, ini adalah cara Manda membersihkan para sayuran-sayuran. Tinggal kita tiriskan aja beberapa yang masih basah tuh, untuk kemudian nanti kita olah. Nah, ini seperti ini. Sudah deh, bismillahirrahmanirrahim, ini ikhtiarnya. Mudah-mudahan teman-teman juga diberi kesehatan. Jangan lupa untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Salam dari Dapur Manda. Tunggu resep-resep Manda berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.